jadi dokter gigi. Wah. Ini di Kidzania yang di Jakarta. Kita pertama-tama mau jadi dokter gigi dulu ya. Lagi nonton film kita. Ya, aku bau gitu. Ah, udah pakai pasta gigi. Iya. Iya nih, aku bau. Waduh. Karena tadi gisernya tidak sikat gigi, jadi gisernya sebagai hukuman karena dia tidak sikat. Oni lihat filmnya serius banget sampai mulutnya dibuka. Wah, ada kuman jahat. Sikatnya kulit-kulit ya teman-teman, biar kumannya enggak masuk lagi. Sampingnya juga. Sekarang kita cari gigi yang bolong. Bolong ternyata gigi bolong karena disebabkan oleh kalian tidak rajin sikat gigi. Jadi sisa makanan jadi plak atau karang gigi, terus nanti giginya bisa keropos bolong. Setelahnya nggak ada bolongnya, bagus, tapi dia kotor. Jadi untuk mencegah gigi bolong, guru dokter giginya tanya, Oni pernah ke dokter gigi enggak? Pernah ngapain ke dokter gigi? Cabut gigi? Enggak. Nope. Kenapa ke dokter gigi? Kenapa ke dokter gigi? Ayo, karena bolong. Karena bolong. Giginya bolong ya. Itu berarti tidak rajin sikat gigi. Jadi nanti seterusnya harus rajin sikat gigi. Coba ya, kita lihat Oni diperiksa gigi yang beneran. Kayaknya enggak ada yang bolong deh. Oni berani sekali, nggak nangis, keren. Cuma ini memang ada lubang. Ini juga lubang. Ditempel bisa. Mau ditempel apa nanti tempelnya di sana aja juga enggak apa-apa. Enggak sakit kok ya? Oh iya, enggak sakit ya. Nah, ditempel di sana aja enggak apa-apa. Giginya bagus yang belakang. Giginya bagus yang belakang. Cuma yang depan aja yang sudah mulai lubang, cuma lubangnya itu. Belakangnya giginya bagus, jadi ya, nanti periksa di Korea lagi ya. Sekarang aku takut. Iya ya. Ah, giginya yang ada lubang. Iya, ini lubang nih. Giginya aku ada lubang yang besar. Kalau yang belakang ini gantinya masih usia 9-10 tahun, masih lama. Ini lubang, ya harus ditempel. Ini juga lubang, banyak yang lubang. Iya. Lubangnya ada dua, gimana ya? Nih aku nangis. Ini juga udah lepas kan, usia 6-7 tahun udah mulai ganti. Nanti sebentar lagi ini tumbuh gigi. Gigi permanen ini kan gusinya sudah mulai bengkak. Ini sebaiknya kita. Minggu kemarin aku ke dokter gigi buat tambal yang kemarin yang kanan kiri, tapi aku nangis terus, jadi ditambalnya minggu depan. Teman-teman semangatin dong.
habis mandi, sikat gigi. Aduh, banget. Gitu ya. Sama-sama. Janji ya, sikat gigi bersih-bersih ya. Masih. Pulang lakukan apa? Oh? Sikat gigi. Hitam lagi. Ini lubangnya besar, nanti juga sakit. Oke, Jania lagi ya. Sekarang aku jadi dokter gigi. Loh, kok pasiennya malah pasiennya yang pakai kacamata? Harusnya kan dokternya yang pakai kacamata. Onya lucu banget periksanya. Aku lagi periksain pasien. Giginya pasien kotor, jadinya dibersihin sama dokter Oni. Terus ini ada parsinya dua loh. Ini yang satunya dibersihin sama Mimi. Jadinya kita mau periksain pasien. Ini lagi dibersihin giginya, atas, bawah, pojok, samping, ujung. Udah dibersihin. Sekarang dikeringin pakai angin. Onyi lagi semprotin angin, tapi masih pakai dua tangan soalnya nggak kuat. Ini suara apa ya? Kayaknya motor deh. Apa di dalam kitchen ini ada motor? Di parking lot. Oke, ditahan. Oke. Aku lagi bersihin kotor-kotoran yang di mulut. Aku pernah diperiksain kayak gini. Aku juga pernah periksain orang pura-pura. Ini lagi ditambal, tapi aku pas itu takut, jadinya enggak ditambal. Ditambalnya minggu depan. Teman-teman semangatin ya, please. Tambalnya harus teliti biar kotorannya nggak masuk, kuman-kuman jahat. Nah, ya seperti itu. Sudah, oke, kalau sudah tugas ibu sudah. Gara-gara kita kerjanya khusus dan rajin, kita dapat gaji. Wah, dapat gajinya banyak banget, dokter gigi, soalnya kita udah kerja.